Kematian aktivis Turki Amerika membuat negara-negara Arab marah besar dikarenakan tewas ditembak sniper Israel di tepi barat Palestina. 1. Qatar, Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan kejahatan keji terhadap aktivis tersebut sejalan dengan serangkaian kejahatan pendudukan brutal Israel yang berulang terhadap Palestina. Qatar menilai diamnya komunitas internasional membuat Israel semakin banyak melakukan kekejaman. 2. Mesir, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan pembunuhan itu sebagai pelanggaran harian Israel terhadap aktivis solidaritas. Mesir juga menyampaikan bela sungkawa pada pemerintah dan rakyat Turki atas meninggalnya Egi. Diketahui sebelumnya warga Beita menggelar protes setelah sholat Jumat berjamaah untuk menentang pemukiman ilegal Israel di Avitar. Masyarakat menuntut agar pemukiman tersebut dihapus karena melanggar hak atas tanah mereka. Egi menjadi salah satu peserta yang bernasib naas terkena tembakan tentara Israel.